Guys, kembali lagi di channel YouTube Dian Bodykit. Nah, kali ini kita baru kelar lagi nih untuk pengerjaan pengupdatean Alphard, yang dimana Alphard ini tahun 2014. Nah, tapi tahun 2014 ini pun juga berbeda yang saya kerjakan. Perbedaannya apa sih? Perbedaannya adalah mobil ini adalah tipe X. Tapi tipe X-nya bukan tipe yang bekas taksi ya. Dan ini memang tipenya benar-benar tipe asli pemakaian. Nah, jadi mobil ini sudah kita rubah pengupgradean dari tahun 2014 dan penampilan bumper menggunakan versi yang tahun 2017. Nah, ngomong-ngomongin tentang tipe X, kalau tipe X ini dia sampingnya tuh polos, jadi kita tambahkan untuk bagian modelistanya nih. Kita lihat dulu di bagian sampingnya, dan mobil ini sudah dipasangkan velg dengan tahun 2017, jadi serasi nih menggunakan bumper seperti ini. Dan selain itu juga pemasangan di kita semua sudah rapi, teman-teman bisa lihat nih. Nah, dari mulai bracket, kedudukannya semua, pokoknya cakep lah hasil pengerjaan dari kita. Kalau nggak rapi, pemasangannya kurang bagus, kita kasih garansi kalau misalkan pemasangan di tempat kita hasilnya tidak rapi. Nah, selain itu juga spare part apa aja yang didapat, saya akan menjelaskan lagi bagi teman-teman yang mungkin baru kali ini join di channel kita yang menyaksikan video kali ini. Nah, jadi spare part pengupgradean ini yang diganti adalah bagian bumper depan, grill, fog lamp, cover fog lamp, itu kita kasih semua, serta bagian ininya, pokoknya segelundungan dari mulai atas ini, grill semua, disc chrome. Nah, ini kita kasih ke teman-teman, dan pemasangannya pun juga ini plug and play, nggak ada merubah apapun, dan kita nggak melakukan ngakak-ngakalin. Nah, kalau sampingnya sudah ada, itu biasa yang tipe yang premium sound, itu kita nggak kasih karena dia berbeda. Nah, lanjut di bagian belakang, yuk kita lanjut bagian belakang. Mungkin teman-teman yang sudah beberapa kali nonton video kita, banyak banget kita mereview tentang mobil ini, jangan bosan. Dan saya akan jelaskan juga kira-kira spare part apa aja yang dapat lagi nih. Nah, yuk kita lihat bagian belakang. Oke, jadi bagian belakang ini bumpernya, gila. Ini benar-benar sangat bagus, sangat istimewa. Karena yang paling saya suka ini desainnya adalah dia memiliki double knalpot. Walaupun mobil ini bisa dikatakan mobil keluarga, mobil ini benar-benar apa ya, biasa buat antar jemput anak juga. Ataupun kita buat meeting. Nah, keluar dari mobil ini pasti akan lebih pendek, karena dengan desain model ini benar-benar hasilnya top marko top. Nah, selain itu juga bumper ini dari sini ya, karena ini bawaan original, kita lepas, kita kasih yang terbaru. Ada reflektor, ada lampunya berwarna merah, dan selain itu juga ada kruman pemanis. Knalpot juga ada, dan juga ada lampu lamp brake. Nah, kira-kira inilah spare part yang dapat. Nah, kembali lagi, kalau teman-teman kan suka lihat video kami yang ada penggantian bagian fog lamp. Ingat, fog lamp ini adalah aftermarket. Kita tidak include untuk spare part yang saya tawarkan. Nah, selain itu juga, kalau teman-teman yang ingin tahu estimasi harganya berapa, kenapa sih nggak sebut harga tentang estimasi biaya ini? Karena gini guys, kita pun juga dari pabrik pun harganya juga berbeda-beda. Nah, takutnya nanti saya sebut dengan nominalnya berapa, tahu-tahu beberapa bulan kalian pesan, ada perubahan harga nih dari sana. Otomatis kan saya ada menaikkan nominalnya. Nah, nanti yang saya sebutkan sekarang jadi tuntutan bagi teman-teman. Nanti saya dituntut bahwa, loh, di video ini kamu bilang harganya sekian. Nah, itu kan repot kan? Nah, makanya saya selalu, kalau teman-teman yang pengen tahu estimasi harganya berapa, kalian langsung hubungin nomor yang ada di deskripsi. Karena saya membuat video ini bukan untuk mengeksplor tentang penjualan, khususnya untuk bodykit seperti ini. Tapi saya hanya mereview kira-kira pengerjaan dari kita ini hasilnya seperti apa, kerapihan pengerjaan kita ini seperti apa. Nah, teman-teman, seperti biasa saya selalu menampilkan semua. Oh ya, satu lagi, saya ingat mobil ini masih banyak banget pertanyaan nih, bisa nggak sih di upgrade ke tahun yang sekarang seperti tahun yang itu tuh. Nah, guys,
kalian lihat nih, coba Don, kameramen. Dari lampunya pun juga kamu senter dari sini ke belakang biar bisa kelihatan. Nah, dari lampu pun juga berbeda. Ini posisi ada di bawah. Sedangkan yang tahun 2019 ini dia ada di atas. Nah, jadi kalian kalau pengen di-upgrade menjadi seperti ini ke sana, intinya saya selalu bilang jangan terlalu memaksa. Gitu loh. Jadi harus melakukan pemotongan lah, sayang mobil lah, guys. Jadi kita melakukan modifikasi ini sewajarnya aja, sepantasnya aja, bagusnya seperti apa. Nah, kalau teman-teman yang ingin melakukan modifikasi, pengen dirubah ke tahun sekarang, saran saya hanya satu, kalian tabung dulu dana kalian untuk beli tahun 2015. Nah, kalau generasi tahun 2015 itu bisa kita upgrade seperti ini, dan model seperti ini kita banyak banget project pengerjaannya. Nah, nanti untuk estimasi harga yang seperti itu apa? Berapa, nanti kalian bisa hubungin nomor yang ada di deskripsi, oke? Dan terima kasih ya teman-teman yang selalu setia, dan saya terima kasih banget nih yang selalu setia nonton, karena ada beberapa customer saya yang suka nepon, yang suka datang selalu bercerita. Setiap kamu postingan ada video, saya selalu nonton loh. Nah, aduh, saya terima kasih kalau teman-teman yang selalu support channel kita, oke? Dan terus dukung supaya modifikasi di Indonesia ini terus maju, terus berjaya. Jangan lupa jaga kesehatan, oke? See you, ditunggu video berikutnya ya. Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, yeah, you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing anybody else who is rapping. I'm nasty, ain't nobody able to catch me. They gasping, they cannot compare, they can't match me. I'm at half speed, I got your girl and she laughing and dancing. Hanging on my butt, she asking to crash with me. Smash with me, she's savage, she wants cash money. And she knows that I live lavishly, I wanna live, I'm cold inside. Give all I have just to feel alive. I fight to live, I fight to strive. One day I'll have what I want. I want the whole world in the palm of my hand. I got a plan, I'm the man. Now I'm teaching the game, a veteran better than anybody else who tests me. I'm ready, looking in my hand and it's steady. I'm trending, ascending and blending. Lyrical bending, now I'm spreading and getting my name out now, yeah, they hear me laugh. All the crowds repping the sound. I'm hitting the ground running, up and coming. Ain't nothing, yeah, rookie of the year. I'ma keep it 100, cold-blooded, nobody.